Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Brisia for you. Hello Mitzi, hari ini gue seneng banget karena itu pertama upload Crazy in Love opening trailer, sebuah pencerahan atau lampu hijau kalau mereka segera comeback. So akan tidak pakai lagunya, kalau dari judulnya sih kayaknya akan jadi lagu yang upbeat, yang fun, karena sama-sama. Setelah kalian semua para Mitzi yang melihat suruh, langsung tetap isi kalau di sini. Nanti gue start up place dulu, terus itu tapi itu di situ. Untuk semuanya pengen ngobrol, terus gue video gue aja. Nanti gue akan coba untuk nutup sampai oke. Di samping sudah ada opening trailernya, so in 3, 2, 1, it's it, please hit me. Let's go. Oh. It's it album. Oh. Yeji rambutnya. Ini tukang kue dia. Wow, ada warna pink sebelah gitu, lucu banget. Pakai baju polkadot lagi. Oke. Yuna. Swag. Magnet kita ini. Wow, ini warnanya sih warna-warna yang cerah banget ya. Warna-warna pastel gitu. Lia. Lihat guys. Cute banget. Siapa ini? Gua sebagai fanboynya Ryujin, rambutnya udah beda lagi sekarang dan cute banget. Wow, mereka semua cute sih. Chaeryeong. lucu banget. Oh mana? Tadi yang dari cute, sekarang instrumennya kayak agak ada swag ya guys. Gue suka ini. Entah apakah ini nanti akan menjadi beat aransemen lagunya atau gimana, tapi ini enak banget. Crazy in Love. Crazy in Love ini judul. Crazy in Love ini apakah ini nama album ataukah ini nama lagunya ya? Keren banget sih. Oh, lo apa itu loco? Lo. Oh, ngerti. Jadi loco ini mungkin nama lagunya. Crazy in Love ini mungkin judul lagunya atau albumnya. Entahlah, pokoknya lah gua gak ngerti lagi. Pokoknya tanggal 24 bulan 9. Oh, masih lama dong guys ya. So guys, setelah dia opening trailer Crazy in Love, gue gak sabar banget, gue happy banget karena gue sebagai Mitzi juga terlalu semangat untuk menunggu karya-karya dari mereka. So, untuk kalian semua para Mitzi, jangan subscribe. Dan kalau misalkan semua tentang istilahnya, kan juga ke bawah tentang mereka. Nanti gue coba untuk masukkan semuanya, oke? Okay? So thank you dan see you in the next one, istilahnya. Bye-bye.